Ya, selamat sore Pak Kairul. Selamat sore. Nah, Pak Kairul, ini kita isu yang sedang hangat juga ya soal di sektor militer kita, soal TNI yang ingin pasal 39 ini yang katanya salah satunya revisi itu bahwa prajurit TNI boleh berbisnis. Ini Pak Kairul melihatnya ini sebenarnya urgensi untuk menghapus larangan anggota TNI berbisnis ini bagaimana sih, Pak? Iya, kalau kalau saya sih sebenarnya nggak ada urgensinya ya menghapus itu. Justru kalaupun perlu diubah, menurut saya itu yang perubahannya itu harus dalam rangka memperjelas dan mempertegas ruang lingkupnya. Karena memang kalau kita ini kan awalnya kan dari kegiatan didengar pendapat publik di Kemenko Polhukam kemarin ketika Kababinkum Pak Laksmana Kresna Buntoro menyampaikan persoalan ini ya, usulan TNI untuk menghapus pasal apa larangan berbisnis pasal 39 ayat apa huruf C karena apa menyulitkan lah untuk diterapkan gitu ya, sulit untuk diterapkan bagi mereka. Tapi kalau saya melihat contoh-contoh yang disampaikan untuk memperkuat alasan dari usulan itu sebenarnya menurut saya kurang relevan dalam konteks larangan berbisnis yang tertuang dalam pasal 39 huruf C tadi. Kenapa? Karena bagi saya kalau menurut saya ya, apa yang tertuang dalam pasal 39 huruf C Undang-Undang 34 tahun 2004 itu adalah aktivitas bisnis dalam bagi organisasi dan prajurit TNI dalam konteks sebagai entitas korporasi begitu ya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Kababinkum itu yang beliau menceritakan bahwa istrinya buka warung, terus ada prajuritnya yang apa namanya menjadi ojol misalnya gitu ya. Itu kan konteksnya adalah sektor informal ya, sektor informal. Saya kira sementara yang di yang tertuang dalam pasal 39 huruf C itu adalah konteksnya entitas korporasi menurut saya. Nih Pak, misalkan sebenarnya larangan TNI berbisnis ini dihapus, nanti misalnya dihapus gitu ya Pak, plus minusnya apa dan kemudian apa sih yang harus kita khawatirkan sebenarnya Pak? Iya, saya kalau saya kok belum melihat positifnya ya, belum melihat plusnya ya, karena larangan itu hadir justru karena melihat bahwa pada masa lalu praktik berbisnis itu ternyata sudah menghadirkan banyak kerugian bagi apa namanya upaya-upaya TNI untuk menjaga profesionalismenya, menjaga integritasnya, atau untuk fokus pada apa hal-hal yang menjadi tugas pokoknya. Jadi saya justru belum melihat sisi positifnya ya, kalau itu dihilangkan gitu ya, pasal itu dihilangkan. Tapi yang kalau sisi negatifnya banyak ya, negatifnya banyak. Ya, yang kemudian itu menjadi alasan spesifik mengapa pasal pelarangan itu hadir. Ya misalnya ya satu tadi saya sebutkan bahwa ada alasan profesionalisme ya. Keterlibatan TNI baik secara organisasi maupun prajuritnya dalam bisnis itu bisa mengalihkan bahkan memecah perhatian dan sumber apa namanya? Memecah perhatian dan sumber daya dari tugas pokok ya. Nah, sehingga untuk memastikan profesionalisme, pemeliharaan kemampuan dan efisiensi, itu TNI perlu diatur supaya fokus pada fungsinya sebagai komponen utama pertahanan, kan gitu. Kemudian yang kedua, adanya potensi konflik interest, ya. Keterlibatan dalam bisnis itu bisa menghadirkan konflik kepentingan, ya, di mana kebijakan, keputusan, langkah, dari TNI maupun para prajurit itu kemudian berpeluang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan nasional atau kepentingan lain yang lebih besar gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, adanya potensi korupsi, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, keterlibatan dalam kegiatan bisnis itu juga faktanya membuka peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan yang justru bisa merusak
citra, integritas, dan kepercayaan publik pada TNI. Nah, pasca reformasi ini sudah 20 tahun lebih, TNI ini sudah luar biasa upayanya untuk memperbaiki, membangun citra yang positif, integritas, dan kepercayaan publik yang luar biasa. Gitu ya. Eman-eman kalau nanti apa namanya ini dilarang, apa larangan ini dihapus, ya, kemudian itu tadi citra menjadi apa namanya yang sudah dibangun dengan baik ini 10-20 tahun menjadi rusak karena problem-problem konflik interest dan apa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan lain sebagainya. Itu kan apa namanya kayak sia-sia gitu, kita kayak bangun istana pasir gitu ya. Padahal kepercayaan publik pada TNI yang tinggi hari ini itu salah satunya andilnya adalah karena TNI fokus pada upaya yang menjadi apa namanya upaya tugas apa yang menjadi tugas pokoknya gitu ya. Kemudian yang keempat, nah, itu alasan keamanan nasional. Nah, keterlibatan TNI dalam bisnis itu juga menghadirkan resiko penggunaan informasi, kemudian sumber daya strategis untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini tentu saja bisa membahayakan keamanan nasional, bisa membahayakan keselamatan bangsa, ya kan? Bisa mengganggu penyelenggaraan negara dan kepentingan nasional gitu. Nah, ini yang harus dijaga karena di masa lalu itu terjadi gitu ya. Misalnya peta yang mestinya dirahasiakan hanya digunakan untuk kepentingan apa namanya operasi militer misalnya, kemudian disalahgunakan atau justru dikomersialkan untuk apa namanya kepentingan di luar kepentingan operasi militer misalnya begitu. Ini kan bahaya. Nah, jadi saya kira kebijakan atau regulasi yang melarang TNI berbisnis itu bukan kebijakan yang asal-asalan atau tidak didasarkan pada kajian mendalam terkait seluruh aspek. Ini kebijakan yang memang dipikirkan secara serius untuk diambil dalam rangka menjaga profesionalisme, integritas, dan efektivitas TNI dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi begitu. Jadi memang bisa disimpulkan sebenarnya kalau aturan ini dihapus, larangan TNI ini dihapus yang pasal 39 huruf C gitu ya, Pak. Ini bakal mengganggu profesionalitas, citra TNI yang sudah susah payah dibangun sekian lama akhirnya kemudian menjadi hilang, kemudian juga konflik kepentingan. Itu bisa disimpulkan seperti itu, Pak ya. Ya, saya kira begitu ya, karena itu kan dulunya kan nggak ada larangan, terus kemudian dilarang ya karena seperti itu ada indikasi-indikasi seperti itu yang terlihat sehingga nah ini perlu dilarang gitu. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan apa namanya itu dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan, nah ini saya kira jauh lagi gitu ya. Urusan kesejahteraan TNI prajurit gitu, itu tanggung jawab negara ya. Jadi itu PR pemerintah, bukan PR-nya TNI, bukan PR pimpinan TNI. Kesejahteraan prajurit itu itu tanggung jawab negara dan itu diatur di undang-undang kan bahwa semua kebutuhan TNI itu dipenuhi melalui anggaran negara kan gitu. Jadi apa yang bertanggung jawab persoalan kesejahteraan itu ya pemerintah gitu, bukan. Jadi prajurit itu mestinya hanya fokus bagaimana bertugas, menjalankan tugasnya gitu ya. Soal apa namanya kesejahteraan ya itu yang mikirkan, yang bertanggung jawab memikirkan meningkatkan hidupnya para prajurit dan keluarganya itu ya negara punya kewajiban gitu. Pak, mungkin ini jika dibandingkan dengan kepolisian ya Pak, yang anggota polisi itu kan diperbolehkan untuk memiliki usaha, namun tetap dibatasi oleh Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri. Apakah sebenarnya aturan seperti itu yang diinginkan TNI untuk juga diterapkan oleh anggotanya gitu Pak, kira-kira? Ya, yang justru yang perlu dievaluasi itu justru praktek yang terjadi di Polri, kan gitu. Kalau kita lihat, jadi bukan kebalik, bukan TNI-nya yang dilonggarkan untuk mengikuti, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kepolisian, tapi ya mestinya yang di kepolisian dievaluasi, karena kan sudah banyak sekali bukti, fakta, gitu, yang menunjukkan bahwa kelonggaran itu kemudian menyebabkan masalah di internal kepolisian. Ya. Baik masalah apa namanya, yang terkait dengan
tugas pokoknya maupun yang terkait justru dengan kejahatan dan apa praktek-praktek pelanggaran pidana kan gitu. Ini kan justru yang harus dievaluasi itu kelonggaran yang terjadi di Polri, bukan TNI-nya dilonggarkan juga gitu. Ini tambah nanti jadi problem sinergitas juga ini nanti. Mereka berantem rebutan lapas segala macam kan gitu. Bisa jadi menurut saya pikirnya gitu, Pak ya. Iya, jadi justru yang harus di apa evaluasi itu justru kelonggaran aturan di kepolisian. Kalau memang longgar, tapi setahu saya bukan kan larangan berbisnis itu bukan hanya bagi TNI ya. ASN juga ada aturannya. Di kepolisian juga kalau nggak salah sebenarnya ada aturannya. Tapi nggak tahu kalau ditafsirkan berbeda ya. Saya juga nggak terlalu ngikuti ya. Tapi sepemahaman saya konteksnya sama gitu ya. Nggak boleh berbisnis supaya tidak terganggu tugas pokoknya. Gitu. Pak, ini kan pertanyaan terakhir Pak ya. Ada keraguan publik atas penghapusan upaya untuk menghapus aturan ini. Lalu bagaimana TNI menjawab keraguan publik yang khawatir bahwa penghapusan aturan ini ada upaya TNI untuk kembali ke masa Orde Baru dan khawatir bisa membahayakan masyarakat sipil. Nah, ini kan dipastikan bakalan ada persaingan ya, yang tidak sehat antara TNI dan sipil ketika nanti TNI boleh berbisnis yang seperti sudah Bapak jelaskan tadi. Bagaimana caranya supaya TNI bisa menjawab keraguan publik bahwa ini tidak terjadi nanti? Ya, saya kira sebenarnya TNI tidak perlu menjawab keraguan soal itu ya, karena memang harus, kalau bagi saya sih tidak ada tawar-menawar ya, itu tetap harus dilarang. Kalau mau berbisnis, ya, prinsipnya kalau mau berbisnis, ya ajukan pensiun, total berbisnis, fokus berbisnis, kan gitu, pensiun. Karena apa? Faktanya banyak sekali purnawirawan berbisnis dan tidak dilarang, dan mereka juga sukses kok, kan gitu. Mereka sukses berbisnis. Ya kan, dan tidak dilarang. Nah, kalau memang tertarik mengikuti jalan atau langkah para seniornya, ya saya kira sebaiknya lebih mengajukan pensiun. Jadi fokus gitu ya. Tugasnya sebagai tugas pokoknya sebagai prajurit TNI tidak terganggu dengan bisnis. Bisnisnya juga bisa berjalan dengan baik tanpa harus terganggu oleh tugas-tugas. Wah, waktunya piket jalankan bisnis kan repot gitu. Jadi saran saya justru kalau mau serius berbisnis ya mundur gitu, pensiun itu kan banyak itu contoh para seniornya. Jadi ya istilahnya kalau menurut saya sih begini ya, ya mungkin ya, sedikit guyon lah gitu ya. Ya kalau memang kalau TNI juga berbisnis nanti ya jangankan masyarakat sipil, para senior yang sudah pensiun ini juga kasihan gitu loh. Karena yang paling pertama terdampak itu pasti mereka, para senior ini yang paling pertama terdampak. Kenapa? Ya kurang lebih bisnisnya kan akan terkait dengan hal-hal yang menjadi urusan militer. Ya kurang lebih ya. Nah, mungkin ya wajar lah, itu kan bagian dari experience ya gitu ya. Nah kalau ini yang selama ini dikelola, bisnis-bisnis yang dikelola oleh purnawirawan, kemudian juga karena tidak ada larangan berbisnis sebagai prajurit, kemudian para prajurit ini juga menjalankan bisnis yang sama dengan seniornya, yang ada ke seniornya kasihan, mereka sudah nggak dapat gaji, ya kan sudah ada gaji, udah gaji pensiun itu kecil, mereka berbisnis untuk meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kualitas hidupnya, tapi kemudian disaingi oleh si junior-juniornya yang masih aktif, kan ini jadi repot mereka, kan itu, jadi ini perlu dipertimbangkan juga ya, artinya menurut saya kalau memang mau serius ya. Mending pensiun kan gitu, sama seperti kalau ke kementerian segala macam supaya serius, karena kalau prajurit aktif yang dilibatkan dalam kementerian itu kan sifatnya sementara, dia nggak bisa permanen. Nah ini sama kurang lebih begitu ya, jadi sebaiknya aturan itu tetap dipertahankan, kalaupun diubah itu adalah untuk memperjelas mempertegas gitu ya, bukan dihapuskan. Baik Pak. Terima kasih Pak Khairul Fahmi sudah bergabung dengan Medcom untuk berbincang-bincang tentang tanda perang, apakah TNI pun berdagang, gitu kan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies. Pada para penonton semua, kita akan kembali lagi besok dengan topik-topik yang berbeda. Medcom hari ini akan selalu hadir dengan membawa isu yang berbeda dan menarik lainnya.